أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita sama-sama ingin meneruskan pada bulan Syawal ini untuk terus kita menghidupi Quran pada bulan Ramadan yang lepas, dan kita mendoakan agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur dan sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz, ya. Raya dah habis dah, ya. Hmm. Tapi insya-Allah kita doakan kita terus mendapat semangat daripada Ramadan yang lepas, meneruskan pada bulan Syawal, dan insya-Allah kita nak meneruskan Ustaz, ya, pada hari ini surah Az-Zukhruf, surah yang penuh dengan panduan bagaimana kita menguruskan harta kekayaan perhiasan dalam hidup kita. Dan kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis halaman 494. Daripada ayat yang ke-61 hingga 65, kita akan melihat kepada tokoh yang zuhud, yang menguruskan harta dengan baik, iaitu Nabi Isa alaihissalam, dan bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah dan perselisihan kaumnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat 66 hingga 67, hari kiamat datang dengan tiba-tiba, keadaan kaum kafir tidak sedar ataupun golongan yang mutrafuha itu sedang bersuka-sukaan tanpa asas iman yang sebenarnya. Ayat 68 hingga 73, pelbagai kenikmatan untuk orang bertakwa yang merupakan penduduk syurga kerana mereka menguruskan zuhruf, perhiasan dengan cara yang benar. Kita baca bermula daripada ayat 61 hingga 66, memulakan majlis kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, kita dalam berada di bulan Syawal yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak lain tidak bukan, kita sangat mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita pada bulan Ramadan yang lalu. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Ya Allah, timalah amalan-amalan kami keseluruhannya di bulan Ramadan, dan jadi kekuatan kepada kami, sumber kepada kita untuk kita melangkah pada bulan-bulan yang seterusnya. Baik, kita baca ayat 61 hingga 66 surah Az-Zukhruf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى
Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyana lakum ba'dhal ladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un inna allaha huwa rabbi wa rabbi بكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 61 hingga ayat 66 menyambung kepada apa yang telah kita lewati semalam apabila menyatakan ya, apabila ada di kalangan orang-orang musyrik memainkan ya, memainkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi membawakan dakwah mereka kata oh ini seperti dakwah orang-orang Kristian mengajak untuk menyembah kepada Isa ibnu Maryam sebagaimana dalam ayat yang ke-57 kita bincang semalam. Tetapi sebenarnya apa? Sebenarnya Nabi Isa ini bukan apa tetapi ia adalah satu nabi, ya, adalah satu hamba dan kehadirannya itu adalah salah satu tanda kehadiran hari As-Sa'ah. Allah beritahu dalam ayat yang ke-61 wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un, iaitu dan baginda Nabi Isa benar-benar menjadi petanda kepada datangnya hari kiamat, kerana itu janganlah kamu berasa ragu-ragu tentang kiamat itu, bukannya untuk menyembah Nabi Isa tetapi untuk mengikutnya, dan beliau adalah berada pada jalan yang lurus sama seperti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah jalan yang dilalui oleh nabi-nabi rasul yang membawa kita kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa ini adalah adalah satu petanda yang penting, alamat wala yasuddannakum syaitan, dan Allah nyatakan pada ayat 62 dan janganlah kamu dipalingkan kepada syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Salah satu daripada musuhnya ialah apabila syaitan membolak-balikkan maklumat, maksudnya sebagaimana kita bincang semalam, bagaimana nak merosakkan sesuatu kebenaran, potong-potong dia punya berita dia, ya, sehinggakan berita yang benar itu dilihat sebagai tidak benar dan berita yang benar itu dilihat yang tak benar itu sebagai benar. Ya, itulah peranan syaitan, dia akan cuba memalingkan manusia daripada kebenaran, dan akhirnya mereka merasakan oh Nabi Isa ni ada orang Kristian ajak, ah lebih kurang macam Nabi Muhammad juga kata bahawa berhala kami salah, dia nak mengajak kepada beribadah kepada Tuhannya lebih kurang sama saja. Jadi itu cara bagaimana syaitan memastikan mesej-mesej kebaikan itu diputar belitkan, yang kita kena mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dilindungi dengan bacaan kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim apabila kita memulakan bacaan al-Quran. Walamma jaa Isa bil bayyinat, bila Nabi Isa ini datang dengan mukjizat-mukjizatnya, qala qad ji'tukum bil hikmati wa lu'bayyana lakum ba'dallazi takhtalifuna fih, ya, iaitu datang dengan hikmah, ya. Nabi Isa ni dia diberi kefahaman, ustaz, ya, Taurat dan Injil. Ya, kalau kita lihat Taurat adalah sumber peraturan dan Injil ini adalah sumber apa? Sumber hikmah. Jadi di sini diberikan hikmah ini Injil, tapi Taurat juga ada diajarkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa betulkan balik kepada orang-orang pada zamannya itu mana yang menyelewengkan kitab Taurat, ya, dan diberikan Injil pada beliau. Dan bagi kita mempunyai kitab yang bergabung saatnya antara peraturan dan juga hikmah digabungkan dalam satu. Namanya apa? Al-Quran.
Kita bukan sekadar peraturan sahaja dalam surah yang kita baca. Contohnya kita baca surah Al-Baqarah, bukan semuanya peraturan sahaja, ada hikmah, ada zikir-zikir. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok zikir, kita tengok tentang Allah SWT, ada juga peraturan-peraturan yang diletakkan. Ini beza di antara kitab kita, kitab Al-Quran sekarang ini berbanding dengan kitab-kitab terdahulu yang dipisah-pisahkan. Baik. Dan selepas itu dinyatakan kamu berselisih, ya, ada di kalangan mereka berselisih, maka diingatkan fattaqullaha wa atiyun. Bertakwalah dan taatlah kepadaku. Takwa pada Allah dan taatlah kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini penting kerana apa? Kerana bercakap tentang perhiasan, ustaz, ya, kita bercakap tentang perhiasan ini, orang-orang Kristian mereka menanti perhiasan paling indah mereka adalah Nabi Isa. Ya, tetapi itu adalah dianggap sebagai Tuhan. Manakala bagi orang-orang yang tidak beriman seperti orang musyrik, zuhruf ini, perhiasan ini adalah segala-galanya. Inilah syurga mereka. Jadi istilahnya apa? Ini aku yang punya. Lebih kurang gitulah Ustaz ni kan. Dan cara pandang inilah yang dibetulkan pada ayat ini, sesungguhnya pada ayat 64, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Tuhan dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka beribadahlah. Nabi Isa menyatakan bahawa apa? Tuhanku, Tuhan kamu. Agar terabai ataupun diketepikan idea-idea yang menyatakan bahawa Nabi Isa ini sebagai Tuhan, tetapi sebenarnya dia adalah makhluk yang menjadi hamba, ada satu Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu. Maksudnya, dan hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Maka apa yang berlaku bila Nabi Isa menyeru kepada perkara siratul mustaqim ini, ayat 65 kita baca sekali lagi menjelaskan betapa ada banyak ahzab, ada banyak kumpulan dalam menyikapi kepada perkataan daripada Nabi Isa, dan ini kita perlu ambil perhatian agar kita jangan sampai jadi orang yang bertelingkah berahzab, maksudnya. Maksudnya banyak-banyak kumpulan padahal kita ada sumber peraturan yang satu daripada Al-Quran Al-Karim. Ayat 65 kita baca sekali lagi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Safas. Moga-moga kita sentiasa dibimbing oleh wahyu Ilahi, kita berpegang dengan kebenaran. Biasa kita berada pada akhir zaman, kadang-kadang Safas kita sebagai orang awam kita pun keliru. Kumpulan ini dakwah, ini betul, ini dakwah betul, banyak kumpulan yang dakwah betul. Jadi kita selaku orang awam kadang kita rasa macam keliru kat mana kebenaran tu. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita jangan berpisah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran Sunnah menjadi penyelamat kita, insya-Allah. Ayat 65. A'udzubillahi minasyaitan. Fakhtalafal ahzabu min فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Surah Al-Azim ayat ke-65, tetapi segolongan yang ada saling berdebat dengan mereka, maka celakalah orang-orang yang zalim kerana azab pada hari yang pedih, iaitu pada hari kiamat. Apakah cirinya? Fakhtalafal ahzab. Mereka suka berselisih tentang status Nabi Isa. Mereka menyatakan Nabi Isa ini anak Tuhan, mereka menyatakan Nabi Isa ini adalah wakil Tuhan, macam-macam. Ya, dengan pendapat-pendapat yang berbeza-beza ini, mereka menghasilkan lagi pendapat-pendapat lain. Contohnya, Nabi Isa sebagai savior, sebagai penyelamat, maksudnya kita ni lahir dengan ada dosa dan Nabi Isa ini yang akan menghapuskan dosa kita dengan ia disalib. Itu adalah pendapat-pendapat yang tidak berasaskan pada Taurat, tidak berasaskan pada Injil, tidak berasaskan pada Quran, tetapi berasaskan kepada khilaf, ya, perbezaan-perbezaan pendapat yang diperselisihkan di kalangan kelompok-kelompok yang ada. Ya, kelompok Protestan, di kalangan mereka yang Seventh Day Adventist lah, macam-macam nama yang diberikan. Ini dijelaskan oleh Allah SWT sejak 1400 tahun yang lepas, dan sekarang ini kita tengok banyak, ya, ahzab, kelompok-kelompok daripada kalangan, di kalangan orang-orang Kristian. Fawailul lilladhina zalamun, ya, fawailul lilladhina zalamu, iaitu celaka ataupun malanglah kepada orang yang zalim.
Apa maksud orang yang zalim di sini? Apabila mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa sudah beritahu bahawa Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Itu adalah asas siratul mustaqim. Penting Ustaz ya. Bila kita berada, Ustaz cakap tadi kan, kita berceramuk, ada orang kata ini benar, ini yang benar. Sebenarnya yang benar adalah bila mengaku Tuhan yang satu adalah Allah. Itu asasnya, akidah yang jelas Ustaz ya. Dan kemudian kita jelas bahawa tidak ada makhluk lain yang boleh menandingi Allah. Ya, sehingga kan Nabi Muhammad itu sendiri pun adalah seorang makhluk, hamba Allah yang terpilih. Nabi Isa juga terpilih. Jangan sampai kita ada kata, okey, saya ni adalah rasul akhir zaman. Ya, selepas Nabi Muhammad itu tak selesai untuk orang Melayu, sayalah rasul orang Melayu. Itu adalah cara berfikir yang tidak berada pada jalan yang lurus. Kerana apa? Kerana asasnya adalah Tuhan sahaja yang benar. Tuhan satu sahaja Allah, dan apa sahaja yang ada dalam Quran itu, itulah sumber yang benar. Tidak ada yang benar kecuali daripada Al-Quran. Maka di hujung itu Allah menyatakan fawailul lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Pada ayat 65 itu, bagi orang yang zalim, orang yang mensyirikkan Allah, mereka akan mendapat azab yang amat dahsyat, yang amat sengsara kerana syiriknya itu. Dan syirik itu satu pada orang yang bukan Islam, tetapi kita bagi orang Islam pun sama-sama kena mengelakkan daripada perkara syirik, iaitu apa? Membuat tandingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghormati sangat kepada yang dikatakan ulama ya, ataupun kepada kubur, padahal sebenarnya makhluk, ulama ke ustaz ke ustaz ya, tetap juga seorang makhluk yang tidak boleh disucikan. Ya, kerana penyucian yang melampau-lampau itulah yang menyebabkan orang Kristian mendewa-dewakan Nabi Isa alaihi salam. Ayat 66 Allah menyatakan hal yanzuruna illa saah. Ya. Bila seseorang itu bertelingkah macam-macam, sebenarnya tidakkah mereka menunggu kecuali hari kiamat? Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara mendadak sementara mereka tidak menyedarinya? Ayat 66. Ya, apa maksud tidak menyedarinya? Mereka tidak membuat persiapan. Ya, memang kita tak tahu saatnya bila kiamat datang. Memang Allah cakap baqtatan, tetapi bagi orang yang sedar, dia akan buat persediaan, tidak suka bergaduh, ya, suka bersama-sama mengingatkan kepada ahli keluarga, eh, jomlah kita bina takwa. Ini yang kita akan baca pada bahagian kedua nanti, iaitu ahli keluarga, kawan-kawan rapat, semuanya akan bermusuhan. Kecuali apa? Kecuali satu kumpulan yang kita akan baca sebentar nanti, membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan ladza ataupun ladzada. Ini adalah ciri syurga yang kita akan tengok pada ayat 71 nanti. Biasanya ladza ini dikaitkan dengan sedap pada lidah Ustaz ya. Tapi di syurga nanti bukan di lidah, pada kelazatan pada mata yang kita akan lihat sebentar nanti. Tapi kita berehat dahulu dan sama-sama kita hidupkan bulan Syawal ini dengan Al-Quran, kerana kita tahu bahawa dengan Quran ini sajalah kita mendapat ketauhidan yang sahih, yang benar kepada Allah SWT. Tidak mudah untuk kita diselewengkan oleh penceramah, oleh mana-mana, YouTube dan sebagainya, kecuali bila kita tahu apa rujukan ya penceramah ini, apa panduannya, baru kita akan mendapatkan hujah dan juga mengamalkan sesuatu perkara. Jadi kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Sadaqallahu al-azim. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, iaitulah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Moga-moga kita di kalangan orang-orang yang diberitakan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan pada hari tersebut yang Allah Taala anugerahkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allahumma amin, amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sentiasa terus setia. Mudah-mudahan kita setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah. Ini bahagian kedua, akan kita baca dan tadabbur sebentar nanti bersama Ustaz Faz. Kita saksikan sedikit tajwid ulang kaji kita pada hari ini. Baik, kita lihat di slide kita. Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadha siratul mustaqim. Baik, pada hari ini kita nak melihat lagi satu huruf, yang mana huruf ni huruf yang bersifat lemah dalam Quran. Antara huruf yang ni, huruf yang paling jauh daripada mulut kita, itu huruf ha, ha simpul, yang berada di pangkal halqum. Kedudukan dia berada di di pangkal halqum kita. Maka dalam ayat yang ke-64 surah Az-Zukhruf ini ada beberapa huruf, huruf ha yang mesti kita jelaskan. Pertama innallaha, kemudian huwa yang kedua, yang ketiga fa'buduhu, yang keempat hadza sirat. Ada empat huruf ha. Huruf ha ni kita kena jelaskan bila kita sebut, supaya dia tak tenggelam huruf ha. Kadang-kadang dia tenggelam dalam huruf mat, kadang-kadang bila dia bertemu pada dua ha dalam dua kalimah seperti innallaha hu, nak kena jelaskan. Kalau tidak, dia bunyi seperti mana, tenggelam antara satu sama lain. Sebab di sini dua ha ini berada pada berdekatan. Yang pertama innallaha huwa rabbi. Ha, kalau tidak dia akan bunyi innallaha huwa, huwa, dia bunyi gitu. Ha, di hujung tu fa'buduhu hadza, fa'buduhu hadza. Ha, biar jelas. Ha, dan kalau orang Arab kaedahnya, kalau dua huruf yang sama bertemu, dia akan cuba kuatkan salah satu huruf. Yang pertama diselurkan, contoh innallaha huwa, innallaha huwa, hu tu ditinggikan. Juga sama fa'buduhu hadza, fa'buduhu hadza. Okey, kita baca semua. Innallaha huwa rabbi wa rabbi bukum fa'buduhu hadza, hadza siratun mustaqim. Ha, kita jelaskan, zahirkan huruf ha kerana dia jauh daripada mulut, sifatnya lemah kerana dia huruf yang terlepas, suara kita terlepas, nafas kita terlepas, dia tidak berpaut kuat pada makhrajnya. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan tentang huruf ha. Ustaz, ya, bagaimana kita bertemu ya ha hu tadi itu dijelaskan betul-betul agar kita tidak terhilang, Ustaz, ya, huruf tersebut ataupun tidak menunaikan hak yang sewajarnya. Dan sebentar tadi kita sudah pun membaca sehingga ayat 66 bercerita tentang hakikat tentang hari as-sa'ah itu boleh datang tiba-tiba, tetapi yang pentingnya ialah kita buat persediaan ataupun tidak. Itulah yang membezakan ciri orang yang bertakwa ataupun yang tidak bertakwa, sehinggakan antara sifat yang berlaku di akhirat nanti yang menyebabkan seseorang itu masih lagi berbaik-baik adalah kerana takwa, ya, bukannya berbaik-baik kerana hubungan darah, maksudnya kerana hubungan kawan, kerana follower, bukan. Dan inilah ayat yang kita nak baca, apakah hakikat di syurga, untuk memberi semangat kepada kita agar kita di bulan Syawal ini terus membina takwa, bukan hanya di Ramadan. Ayat 67 sehingga ayat 73 bersama Ustaz Tir. Baik, alhamdulillah, kita terus baca pada ayat 67 hingga 73 surah Az-Zukhruf, muka surat 494 dengan tarannum jiharkah, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يوم
يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-68 sehingga ayat yang ke-73 menjelaskan apakah hakikat berada di syurga nanti ataupun di akhirat nanti. Allah menyatakan al-akhilla, iaitu pada waktu itu orang-orang yang khalil, itu maksudnya orang yang saling mencintai. Misalnya al-akhilla dia saling mencintai, kalau Nabi Ibrahim itu digelar khalilullah, ya, yang dicintai oleh Allah. Maka orang yang saling mencintai, contohnya kawan karib ataupun suami isteri, anak beranak, ayah kepada anak. Kita baru balik sahaja beraya baru ini, tuan-tuan, ya. Kita amat amat gembira berhadapan dengan keluarga kita, mungkin 2-3 tahun sudah tidak balik. Tetapi sebenarnya hubungan kegembiraan itu hanya di dunia ini sahaja, ya. Allah nyatakan yauma idzin, pada hari itu ba'duhum li ba'din adu, ya, kawan-kawan yang baik kita, adik-beradik dengan mak ayah apa sebagainya, akan menjadi musuh, Ustaz. Akan menjadi musuh antara satu sama lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang asasnya di dunia ini adalah atas dasar takwa. Orang ini dia berjumpa kerana takwa, dia buat kerana takwa. Takwa itu sahaja password penting bila kita sampai di akhirat, untuk mak ayah, kawan karib, suami isteri akan berjumpa kembali, Ustaz. Tapi kalau salah seorang bertakwa, seorang lagi tak bertakwa, seorang akan pergi ke syurga, seorang lagi tak jumpa dah, ya, di satu tempat azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ayat yang ke-67 sebagai panduan kepada kita. Kalau kita mendapat kitab takwa, Ustaz, ya, kitab Al-Quran ini, kita dapat pelajaran yang banyak sehingga muka surat 494. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada, kena fikir, saya ni sebenarnya dah dapat sesuatu daripada kitab takwa ini. Saya dah buat sesuatu tak untuk organisasi ataupun keluarga saya di sekolah-sekolah, ya, ataupun ibu ayah mungkin boleh cadangkan pada PIBG, kita buat program Quran time, Ustaz, ya, tapi versi untuk pelajar-pelajar. Pasal mungkin pelajar-pelajar nak tengok sampai satu jam ni dia susah, satu jam setiap hari. Kita buat intensif, contohnya 10 ayat setiap tahun. Buat satu camp ke apa ke sebagainya untuk kita bincangkan, dan ayat itulah yang dijadikan sebagai amalan, 10 ayat setahun. Lepas tu tahun depan tingkatan 2, 10 lagi, 3, 4, 5, dapat 50 ayat. Berkaitan dengan kehidupan sebagai seorang pelajar, ya, moga-moga dengan aktiviti begini, tuan-tuan, ibu ayah yang ada, kita menunjukkan, oh, sebenarnya saya bukan hanya ingin menjadi ibu ayah datuk nenek bertakwa, tapi saya nak jadi anak-anak saya juga bertakwa. Dan itu akan menyebabkan kita dapat bertemu kembali sehingga dipanggil oleh Allah, ya ibadila khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun, ya. Allah menyeru kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku,
tidak ada kebimbangan kepada kamu dan tidak pula kamu rasa sedih. Ini adalah sebagai satu kemuliaan Ustaz ya, bila Allah bercakap dengan kita. Cakap dengan kita bila berada di akhirat nanti. Allah gunakan perkataan wala antum tahzanun. Kamu tak akan sedih lagi. Allah tak cakap melalui rasul, Allah tak cakap melalui malaikat. Allah direct kepada kita sebagaimana dalam surah Yasin pun salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah memberi salam, ucapan kesejahteraan kepada kita, itu sebagai penghormatan. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, cikgu-cikgu yang ada bukan sekadar mengajar geografi bahasa Melayu, ya, bukan sekadar dengar seorang-seorang dekat rumah, tetapi oh, saya dah dapat ini. Anak saya tak dengar kat sekolah, dekat universiti. Saya kena berhubung dengan cikgu, saya kena buat sesuatu sebelum habis Quran time ataupun lepas habis pun Ustaz ya, kita kena usahakan takwa. Perjuangan bukan hanya pada Ramadan, tetapi perjuangan sepanjang kehidupan kita. Allah menyatakan siapakah yang digelar sebagai ibad. Ibad ini adalah hamba yang disayangi, iaitu pada ayat 69 alladzina amanu, mereka itu beriman dengan ayat-ayat kami, dengan Al-Quran, wa kanu muslimin. Dua perkara ya, satu beriman pada ayat-ayat kami, suka sangat dengan Quran, suka sangat nak mendengar apa lagi isi Al-Quran, itu orang beriman ya, dia sanggup untuk ambil masa sejam, ambil masa untuk berjumpa dengan mereka yang tak dengar lagi, untuk kita buat sesuatu agar mereka dapat ayatina. Nombor satu, wa kanu muslimin, dan mereka itu menyerah diri ya. Kalau kita bercakap tentang solat pada Ramadan lepas solatnya, kalau kita nak solat 8 rakaat 20 rakaat itu, kalau tidak ada perasaan menyerah diri, kita akan rasa tak senang berdiri. Kan bilalah imam ni nak habis. Tetapi kalau kita serah diri saja, kita tahu oh, imam nak baca ini, dengar, kita layan istilahnya, maka itu adalah tanda kita ini menyerah diri, dan ini adalah ciri orang-orang yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke syurga. La khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun, yang dinyatakan pada ayat 68. Apa lagi yang ada di syurga? Ayat 70 dan ayat 71. Kita baca sekali lagi kerana ini adalah satu alu-aluan ya, kepada orang-orang yang sanggup untuk bersusah-susah di sini agar bersenang-senang di syurga nanti. Kita baca satu ayat ini. Insya-Allah, bersusah-susah di sini, bersenang-senang di sana insya-Allah. Sini ada peraturan, di sana apa? Tak ada peraturan. Tak ada peraturan. Insya-Allah. Insya-Allah. Kita baca ayat 70 hingga 71 ya. Dan sahabat-sahabat kita di Facebook pun banyak usahakan takwa, sebagaimana kita tengok masih lagi 1.4 1.5k yang sedang menyaksikan di Facebook TV Al-Hijrah. Kita teruskan sebarkan, mudah-mudahan itu tanda juga salah satu daripada usaha kecil kita untuk istiqamah dengan Al-Quran selepas daripada Ramadan ini. Kita tetap menjadi hamba Allah dan kita terus melaksanakan amalan-amalan soleh di bulan-bulan yang lain, kerana tarbiyah di bulan Ramadan kita mudah-mudahan berjaya diterjemahkan pada bulan lain insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alaihim bisihafin وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-70, masuklah dan bergembiralah kamu ke dalam syurga bersama pasanganmu ya, istilahnya udkhulul jannah. Oh, ini bila dicakapkan sila masuk ke syurga, Allah. Ini bukannya perintah untuk solat maksudnya, bukan perintah untuk baca Quran, bayar zakat, Allah. Itu semuanya di sini, peraturan di sini. Ini peraturan sila masuk ke syurga, silakan
Silakan segala-galanya, ini bukan peraturan baru lagi, segala-galanya adalah nikmat di syurga. Kerana apa? Kerana di dunia dahulu kamu mengikut ya, kita semua tuan-tuannya, kita cuba mematuhi kepada peraturan, tersilap, kita istighfar, taubat pada Allah, kita baiki. Ya, tidak ada yang sempurna, tetapi kita tahu bahawa ya Allah, saya ingin mendapat rahmat-Mu, dialu-alukan ke syurga. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun, kamu dan pasangan kamu, ya, isteri kamu atau suami kamu, tuhbarun. Hibar ini maksudnya ialah gembira, maksudnya gembira yang amat mulia. Ha, dia ada gembira yang tak mulia. Gembira dapat duit tapi akhirnya orang kecam. Tak mulia. Itu bukan tuhbarun. Tuhbarun ini ialah kita gembira dan kita dimuliakan kerana apa? Kerana si ayah, si ibu mengajak anak untuk baca Quran, untuk solat, untuk mengikut peraturan Al-Quran. Maka walaupun susah-susah di sini, tetapi akhirnya gembira di sana nanti. Itu ayat yang ke-70. Ya, sebagai satu motivasi kepada kita, kita minta, ya Allah, engkau bagi banyak peraturan, aku ikut. Nanti engkau bagi satu arahan, udkhulul jannah, itulah puncak kepada nikmat kita beramal di atas dunia ini. Apa yang berada di dalam syurga? Yutafu alaihim bisifhaf min zahabin wa akwab. Ya, di sana nanti akan diedarkan sihaf, ini macam piring ataupun talam, Ustaz. Ya, talam yang besar, min zahab, daripada emas, wa akwab, gelas-gelas minum yang besar. Ya. Cuba kita bayangkanlah, kita kalau makan dalam talam tu, kita makanlah nasi ambeng ke apa sebagainya, tapi di sana itu talam-talam itu penuh dengan makanan-makanan diedarkan, ya, kita boleh pilih apa sahaja. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladul ayun, subhanallah. Ya, di sana nanti, ya, ma tashtahi, apa saja yang diinginkan oleh dirimu, ya, akan ada. Ya, selama ini di atas dunia ini ada benda yang dilarang, ada yang kita tahan tak boleh buat apa sebagainya, di sana silakan. Ya, dan wataladul ayun, iaitu lazatnya itu adalah bukan sekadar di lidah tetapi sampai di mata, Ustaz. Ya, sebabnya kalau kita zaman sekarang, kita ada nasi goreng. Dekat sini pun nasi goreng juga, tapi satu ni nasi goreng ni dia letak dalam mangkuk dengan sudu entah apa-apa aje, dia tu sedap, memang sedap, tapi dia tak hias. Satu lagi nasi goreng sedap tapi dihias dengan udang, dengan sotong, dengan ada apa, lada kat tepinya, ya. Biasanya kalau Ustaz lah, Ustaz nak yang mana satu, Ustaz, kalau pergi ke kedai ke ke rumah? Kita tengok dia persembahan tu. Persembahannya, kan? Sedap, memang sedap dua-dua. Ya, tetapi persembahan. Dan itu yang menyebabkan kita akan rasa tertarik. Ya, bukan sekadar sedap di sini. Dia kalau ya, bentuk tak apa-apa ni, kadang-kadang sedap jadi tak sedap. Ya, tapi kalau katakan dah sedap, dihiaskan lagi, ini bukan sekadar pada makanan, tetapi pada apa sahaja yang ada di dalam syurga itu tersebut. Itu sebabnya mengapa zaman ini, Ustaz, ni kalau orang cakap tentang interior designer, kan, rumah kita panggil orang untuk design, nak buat begini, nak buat begini. Mengapa kita sanggup bayar, ya? Sebenarnya ialah kerana syurga itu wataladzul ayun. Nah, ini bagi tuan-tuan yang pernah panggil interior designer untuk rumah. Tapi ada yang kata, Ustaz, bolehlah Ustaz, orang rumah sebelah saya tu rumah besar, kaya, saya tak pernah panggil interior designer pun, tak pernah pun nak hias-hias rumah saya, rumah saya beginilah, rumah sewa, kan. Kalau kat sini tak ada, di sana nanti wataladzul ayun, Ustaz, dapat yang didesain oleh siapa? Sudah tentunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tuan-tuan yang di sini mungkin tak dapat rumah besar, yang tak sempat nak bayar sewa pun kadang-kadang tersungguk-sungguk nak panggil interior designer, lagilah jauh. Tetapi rupanya Allah bagi ganjaran. Kerana apa? Kerana kita, keluarga kita memperjuangkan takwa. Kita rumah buruk tapi kita masih solat. Kita rumah buruk masih lagi saya ajak anak saya baca Quran. Rumah saya cantik, kalau saya tak panggil anak saya baca Quran, rumah cantik itu hanya di sini sahaja yang tidak mendapat tawaran seperti mana dalam ayat ini, wa antum fiha khalidun. Subhanallah, satu lagi, Ustaz. Ya. Kita selalu jumpa perkataan wa antum fiha khalidun, kamu kekal di dalamnya. Kita pergi hotel yang cantik, ya, kalau rumah kita, kalau rumah saya lah, Ustaz, kan, taklah berapa cantik, kan. Bila pergi hotel tu tengok cantiknya, anak saya cakap, abah, boleh tak kita duduk lama lagi, abah, macam itu, kan. Tetapi kalau kita tak dapat duduk lama di sini, ya, rumah pun biasa-biasa je, Ustaz, ya, Allah berikan ganjaran ini pada tuan-tuan kerana kita memperjuangkan takwa. Ha, ini motivasi kepada kita, pada ayah-ayah, ibu-ibu, tak kisahlah kita ada kaya ke tak kaya, yang penting jangan kita abaikan takwa dalam kehidupan kita.
ayat 72, wa tilkal jannah, itulah syurga, allati urithtumuha bima kuntum ta'malun, yang diwariskan kepada mereka, bima kuntum, yang diwariskannya dengan apa yang kamu usahakan. Apa maksudnya? Ya, waris ini ustaz ya, biasanya mak ayah kita cari duit, kita dapat harta waris, kan? Tetapi syurga, mak ayah kita cari, mak ayah dapat. Kita cari, anak cari, anak dapat. Maksudnya kita cari dekat dunia, diwariskan dekat akhirat nanti. Jadi takwa ini adalah perjuangan ibu, ayah, anak, ketua, ahli staff dan sebagainya, kena berjuang, kerana dia tidak boleh diperjuangkan oleh orang lain. Tidak boleh outsource, ustaz. Ya, tak boleh mak ayah kerja kuat, anak kaya. Tak ada. Iman tidak boleh diwarisi, ia perlu diusahakan. Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun, dan ada buah yang banyak. Ada buah yang banyak yang mereka, kamu ataupun mereka boleh, kamu boleh makan. Ya. Mengapa bercakap tentang buah? Nanti kita berjumpa dengan surah Ad-Dukhan pun cakap pasal buah, ustaz. Ya. Dalam surah Al-Waqi'ah pun ada pasal buah. Ya. Mengapa buah? Dia ada istilah beza antara fakihah dengan samarat. Samarat buah, fakihah pun buah, tapi fakihah ini ada kaitan dengan fawakih, iaitu menggembirakan. Ya. Kalau kita tengok dalam surah Yasin itu, walahum fiha fakihatu, maksudnya mayadun, mayadun kan, maksudnya ialah buah, sesuatu yang menggembirakan seperti apa yang mereka minta. Jadi bila Allah cakap buah di sini, buah yang menggembirakan, satu, tak payah beli, ustaz, tak payah nak ada duri-duri, tak ada dah, makan terus je. Lagi apa? Tak sakit perut. Apa lagi? Boleh makan banyak-banyak pada setiap masa, setiap musim. Tak payah tunggu bulan 6 baru durian keluar, kan? Semua itu adalah yang boleh kita bayangkan, tapi lebih daripada tak itu tak dapat bayangkan. Tak ada musim, tak ada musim, tak ada musim. Dan kita makan itu untuk bergembira, kerana di sana adalah masa untuk bergembira, tidak ada peraturan. Di sini sekejap sahaja yang kita doakan, Allah izinkan kita sampai di sana. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah jauhi perselisihan yang boleh menyebabkan kekufuran. Yang kedua, landasi persahabatan ataupun kekeluargaan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana itulah yang akan kekal, yang akan menjadi asas takwa sebagaimana dalam ayat 67. Yang ketiga, kita yakin bahawa orang yang beriman dan beramal soleh yang dapat mewarisi syurga, maka kita sama-sama usahakannya dengan membina iman, membina amal soleh, membina takwa sebaik-baik dalam keluarga, dalam organisasi kita. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal maqbulin, Allahumma ja'alna minal mu'minin, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ayah ibu kami orang yang bertakwa, anak-anak kami anak-anak yang sentiasa bertakwa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesabaran dalam kesusahan yang sekejap hidup di dunia ini, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami orang-orang yang sentiasa bersyukur, ya Allah, di atas pemberianmu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa redha dengan pemberianmu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sifat qanaah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau haramkan wajah-wajah kami dengan syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, terimakanlah Ramadan kami yang lalu, ya Allah. Terimakanlah akan amalan-amalan kami di bulan Ramadan yang lalu, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, pilihlah kami lah di kalangan hamba-Mu yang akan mengisi, yang akan masuk sebagaimana Engkau perintahkan dalam ayat ini, ya Allah. Udkhulul jannata wa antum, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Firman-Mu dalam ayat yang ke-70, masukkanlah dan gembiralah kamu semua ke dalam syurga bersama dengan pasangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, himpunkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. Walhamdulillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini. Dan moga-moga kita terus
committed membina takwa dalam keluarga, dalam masyarakat kita. Salah satunya bagaimana tuan-tuan kita sama-sama ya menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran, dan dalam masa yang sama tuan-tuan boleh menyumbang idea bagaimana Al-Quran boleh disampaikan di sekolah, di organisasi, ya di mana sahaja dalam bentuk yang pelbagai, agar masing-masing teruja dengan Al-Quran dan mereka merasakan ya anak kita, suami isteri kita rasakan Al-Quranlah peluang untuk kita bersatu kembali bila sampai di syurga nanti, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam halaman akhir surah Az-Zukhruf pada hari esok dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.